Debat calon wakil presiden, cawapres, bakal dilaksanakan pada Jumat, 22 Desember 2023 mendatang di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta. Sebelum itu, KPU telah menyiapkan 11 panelis yang bakal dikarantina saat menyiapkan soal. Karantina tersebut dilakukan H2 sebelum debat dimulai, tepatnya yakni 11 panelis itu mulai dikarantina hari ini, Rabu, 20 Desember 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Hasyim Asyari. Karena debatnya tanggal 22, panelis akan dihadirkan di karantina mulai tanggal 20 Desember 2023, hari ini, kata Hasyim di kantornya, Senin, 18 Desember 2023. Adapun, debat cawapres tersebut akan diikuti oleh cawapres peserta Pilpres 2024, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Lalu, tema yang akan dibahas meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya, KPU telah menggelar debat perdana capres dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.